daging sapinya kita iris-iris pemirsa. Ini daging sapinya yang bagus. Wow. Baik, Bu. Ini dia. Mi sapi ala Taiwan, Mu Ho Mian. Assalamualaikum pemirsa, jumpa lagi dengan Mbah Ibu. Mbah Ibu hari ini mau masak made in Taiwan nih pemirsa. Yeah. Nah, ini pengalamannya anak wedok ini pemirsa. Lah namanya apa le? Nyuromian. Nah, nyuro itu daging sapi, mien itu mie nih pemirsa. Lah ini langsung mau Mbah Ibu rebus. Rebus mie-nya. Ya. Mie-nya menggunakan mie apa, Mbak Ibu? Mie ini, mie pipih. Pijang, pipih ya. Iya, mie gedek pemirsa. Iya, mie gedek. Kalau di Taiwan ada yang pakai mie gedek, ya. Ada yang pakai mie kayak pangsit. Pokoknya iya. Ada dua macam, Mbak Ibu. Tapi kalau setahuku mie-nya pipih seperti itu. Di sana itu. Ya mungkin setiap warung itu biasanya berbeda-beda. Ya. Seleranya selera, mau yang agak kecil. Nah, ini kira-kira rasanya podo pura kalau aku disik mangan yang kono ngono Mbak Ibu. Saya tutup alupi. Dia tutup saja. Tutup, biar empuk. Empuk, gule empuk kan. Ini sudah empuk pemirsa. Kita tiriskan. Nah, diangkat seperti ini sedikit-sedikit. Wah, ceblok. Bentar, Ge. Iya, Ge. Ada apa lagi? Ada wortel ini nanti biasanya ada yang di blender ada yang enggak, kalau pingin cepat supnya di blender. Nah ini daging sapinya buat dikit aja. Terus ini ada bawang bombay, saya pakai satu aja dulu karena cuma buat setengah kilo. Ada jahe sama daun putih, ini bunga lawang. Jadi ini nanti ditumis, habis itu dimasukkan di sini. Nanti tumisannya pakai ini. Ini namanya saus kedelai hitam. Le kimchi kalau di Indonesia namanya. Ini saus kedelai hitam. Nah, nanti setelah ditumis, nanti dimasukkan di sini. Dikantongin. Dikantongin, nanti ini ditutup, nanti direbus jadi satu sama dagingnya. Biar kuahnya itu tetap apa? Bening. Enggak ada apa bumbu-bumbu. Oke, ini sekarang daging sapinya kita iris-iris pemirsa. Ini daging sapinya yang bagus ya. Daging... Ini ngirisnya tipis supaya ngiris, ibu ya? Apa namanya bisa makan. Kayak di Taiwan kan ngirisnya kotak-kotak besar. Tebal-tebal. Tebal-tebal. Ini versi yang tipis-tipis pemirsa. Biar kalau enak makannya. Sukanya yang empuk, kalau terlalu alot nyasang di giginya yang ompong. Yang ompong neng enggak. Bawang bombay pemirsa, kita iris-iris, irisnya besar-besar seperti itu. Wortel juga diiris-iris pemirsa, irisnya agak tebal-tebal seperti itu. Bulat-bulat. Bawang putih pemirsa, kita geprek saja. Wis tumbang. Oh niki. Sudah dicuci ini tadi. Jahe juga digeprek pemirsa. Kita cuma digeprekin saja. Kita kasih wortel sama tomat sama bawang. Ada bawang pembina sedikit untuk tambahan. Oke, pertama kita gosok bumbunya. Bawang putih, jahe sama bunga lawang. Oke, selanjutnya bisa kita tambahkan apa ya? Saus kedelai hitam. Saus kedelai hitam. Jadi warnanya memang pekat sekali pemirsa. Hitam. Dapat itu? Kira-kira aja. Dua tutup. Warnanya sangat hitam sekali. Oke pemirsa, jadi ini bumbunya. Tangannya awas ya. Kita masukkan ke kain. Diadai pemirsa. Jadi biar enggak morat-marit.
waktu menjadi kuahnya nanti. Nah, itu apa blender? Oke, itu kale masukkan tomatnya. Jadi tomatnya itu ada dua macam ya. Yang satu di jus dibuat supnya pakai blender, yang satu dipotongin seperti ini. Oke, ini daging sapinya yang sudah dikukus bisa kita masukkan. Masukkan dulu. Luar tengah menyusun. Oke, selanjutnya kuali bisa diungker nih pemirsa. Jadi daging sapinya diundurkan, ganti kualinya diisi air hingga mendidih. Kita kasih ini tomat yang sudah di blender. Bumbunya dimasukin pemirsa. Sampai umur. Oke, dagingnya langsung kita masukkan pemirsa. Yang agak nanti itu wortel, soalnya wortel kan cepat itu matang. Oke pemirsa, jadi ini wortelnya agak carry saja atau nanti, karena ini dagingnya kan kita rebus dulu biar empuk. Ini nanti kalau menandai matang udah nggak ada ini apa namanya untuknya. Busa, semua busa nanti hilang sampai airnya benar-benar agak. Tambahkan garam secukupnya pemirsa. Mumbul sih, tak aduk dulu. Aduk dulu. Kena tak aduk dok, kecuali ber. Tambahkan satu sapi ini besar, karena ini daging sapi. Wortelnya kita masukkan karena sudah agak mendidih banget. Nah, kita cemplung ini awar daging ini belum bisa. Sudah mantap. Oke pemirsa, jadi ini lebih dari 1 jam ini mulai menggodok sampai satu ini. Nah itu ada gumbal lamohnya. Kita cicipi deh, wis kayak di Taiwan durung masalah. Mantap ya. Langsung kita angkat. Oke, jadi suasana ini siang hari tiba-tiba mengundung pol ini pemirsa. Nah ini sudah teletek, ini sudah gerimis, mau turun hujan ini pemirsa. Ayo saatnya kita makan saja ini. Mbak Ibu sudah menunggu di dapur. Nah ini petik-petik-petik ini. Yuk langsung. Masuk-masuk bus. Suasana mau hujan ini. Yeah. Oh, sudah ini Mbak Ibu selak ngicipi. Dek racik no Ibu mengerti. Nyuruh mien mundang ayo cepetan. Ayo ndang racik dede. Ibu iki malah kok sudo iku dune. Lah seperti itu loh. Mbak Ibu belum memahaminya. Nah, bagaimana nyuruh mien ala Taiwan? Taiwan. Ini cara meraciknya seperti ini. Iya. Jadi ini sup seperti itu pemirsa. Sup sapi pakai mie. Aku nganunya sing akeh wortele. Biar di mata terang. Ini kuahnya harus banyak, Mbak Ibu. Biar kungkum jarene karo mine. Oh, iya.
Mumpung masih panas sih biar dagingnya kedirian nggih, mumpung dikotot-kotot. Iya, iya. Kalau pemirsa nanti siap digodok lagi sama. Tapi ini sudah lama banget dong godok ya. Sampai untuknya itu hilang sendiri itu. Wah. Ndelok bae Bu. Ini dia. Mi sapi ala Taiwan, nyuhume. Nyuhume. Tang yo. Oke pemirsa, saatnya kita makan sinambi iki, menikmati suasana hujan di sore hari ini. Wah, sepertinya mendungnya ini gelap sekali. Gelap sekali. Yuk kita makan mie nyuromien ala Taiwan buatan Alin dan Mbak Ibu. Okay. Yuk berdoa dulu sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Amin. Iki lek jarene Mbak Ibu rawon nek ngene iki. Tapi pakai mie. Rawon iki. Seperti rawon pancenan. Hitam. Sendokku kok porok ya iki, Mang? Tapi ya, Bu. Berarti diseruput berarti engko. Iya dong, kayak kuahnya. Ini kayak mangan kayak wong Taiwan. Kayak wong Cina, bismillahirrahmanirrahim. Ini ada sompet itu. Oh iya, ada sompet. Aduh, guys. Persis di Taiwan rasanya. Sumpah. Mantap, Pol. Empuk darah, empuk daging. Saya pertama kali makan nyuromian itu diajak teman saya, Pak Musa. Diajak teman saya, katanya cari mie sapi. Aku bingung, Mbak Ibu, mie kok sapi, Pak? Nggak daging sapi. Oh, mangkoknya itu, Mbak Ibu, gede banget. Sama nih? Harganya itu 110 dolar NT. Waktu dulu kalau ya sekitaran 50 ribuan hampir itu waktu saya makan pertama itu aneh Mbak Ibu, rasanya kok gini nggak ada asinnya belas, kalau ini malah mantap nih ada asinnya saya, tapi kelamaan malah nganu terbiasa dengan makanan seperti itu. Jadi ada dua jenis, Mbak Ibu. Yang satunya itu namanya curumien, yang satu nyuromien. Kalau curo itu daging babi, kalau nyuro itu daging sapi. Lek harganya padha nih, biasa nih. Sama. Sama. Memang mangkoknya itu Taiwan besar, Mbak Ibu. Makanannya orang Taiwan itu banyak banget. Kalau mie nggak makannya banyak. Mie nasi dikit dong. Mie banyak banget ya makan. Senengannya kan ya. Kuahnya medok. Khas Taiwan. Empuk. Itu apa nggak ini? Bapak kan? Cawan ini. Pak male, Pak. Aku wortel ya aku seneng. Ini mau. Ini mau lek, Bu. Ana iki enggak mencai, iki aja kok. Mae medodok kok. Iki kanune kuwi bapak neh iki. Heeh, anune sing ngawu. Nek telas medodok. Jadi Mbak Ibu ben ngerti makanan Taiwan itu seperti apa. Oh iya tahu tubuh ini tuh. Tahu Pak, tapi jarang. Marai mahal. Yo daging sapi. Di sana daging sapi itu sama kambing mahal loh Mbak Ibu, karena kan jarang. Kalau daging ayam, daging babi mau murah di sana. Bebek. Bebek malah akeh. Banyak bebek. Kalau pitik. Ayam paling murah. Ngingu pitik. Kira-kira bakul nyuromian laku Pak ya. Mare daging sapi loh mahal. Mahal. Sak porsine per malih 20.000. Udah
Tapi kalau orang Taiwan, Taiwan ingin mencicipin, baik dalam nggak apa-apa. Tangan masakan Taiwan. Wow, mantap. Habis minyak juga tinggal tipaknya saja. Wah, pokoknya mantap masakan ala Taiwan pemirsa. Ini kita iso nambani kangenku sing 5 tahun sudah berlalu di Taiwan yang lalu pemirsa. Dengan adanya membuat mie seperti ini malah kelingan. Bau-baunya itu mengingatkan waktu di sana. Baunya itu enak sining pasar, Mbak Ibu. Enak sining warung, sining pasar itu kan di dekat posku atau mes sing tak kerja niku ada pasarnya malam gitu loh, Mbak Ibu. Maksudnya orang jualan buahnya banget di situ. Ada jualan seperti ini. Baunya wah, jan khas. Oke, pemirsa. Jadi cukup sekian video hari ini. Hari ini kita memasak nyuromien. Untuk menambani kangen saya. Karena sudah lama banget kelingan Taiwan. Terima kasih kepada para pemirsa semuanya yang selalu setia kepada Ajwa Firdaus Channel dimanapun Anda berada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Tentunya tontonan ini bagi yang ada di Taiwan bisa dinilai ataupun yang sudah berada di Indonesia mantan ex Taiwan coba bagaimana nilainya. Dan terima kasih pokoknya kepada para pemirsa semuanya yang selalu mendoakan Mbak Ibu, mengirimi salam Mbak Ibu beserta keluargaku. Semoga kalian semuanya juga diberikan umur yang panjang, lancar rezeki ini dan dimudahkan dalam menjalankan segala urusan. Terus pokoknya dungo dinungo untuk pemirsa semuanya. Semoga di sana baik-baik saja. Oke pemirsa, cukup sekian video hari ini. Jika ada salah kata ataupun salah pembuatan mohon dimaafkan. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah. Wah, hujannya deras sekali. Deras banget, pemirsa. Atutoi. Ada.